Ha ni patut kita orang berimbang. Kita hari ni kita bukan hamba. Patut kita fikir nak bagi masa kita pada tiga bahagian. Sebahagian untuk kita kerja buatlah, cari duit, cari makan. Sebahagian untuk ibadat, kuatkan spiritual kita. Sebahagian lagi ruang untuk menuntut ilmu. Carilah balas mana pun cari. Subuh ke maghrib ke cari. Ruang menuntut ilmu. Sebab saya selalu ingatkan sahabat-sahabat saya, kita bila dah umur tua ni tuan-tuan, payah nak tegur kita. Ego tinggi. Kita hanya mampu ditegur dalam majlis ilmu. Pak majlis ilmu ni kita tak rasa sangat orang tegur kita langsung. Cara tak langsung. Lagi mana orang tu duduk dalam majlis ilmu, bererti dia ingin terus ditegur dan ditegur dan ditegur. Tapi kalau jenis tak duduk majlis ilmu, memang tak ada orang tegur dia. Dia berkarat macam kuali tu. Dia berkarat macam sibuk. Tak ada orang tegur. Kita manusia jadi baik bila ada orang tegur, tuan-tuan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis dan diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari, ad-dinu nasiha. Bermula agama ini, bermula hakikat agama ini nasihat, nasihat. Bagaimana tuan-tuan dapat dengar nasihat, lagi tu agama kita comel. Tapi kalau kita tanya Pok Ngang, Pok Mang, Pok Ngoh, siapa nasihat lah ni? Tak ada orang nasihat saya usah. Ha, berat kan? Berat. Lagi mana ada orang boleh beri nasihat kita, lagi tu kita okey. Comel perjalanan hidup. Jadi tuan-tuan nak suruh siapa nasihat tuan-tuan? Pasti kita nak biar nasihat kita ni ulama, biar dia nasihat kita. Sebab berkat di nasihat kita bersulamkan ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Ditambah cerita-cerita orang soleh-soleh untuk kita ambil. Sebab cerita orang soleh ni dia umpama tentera Allah menguatkan diri kita. Dan kita pun jadi baik. Tengok Atok bin Abi Rabah dibagi masa dia tiga. Untuk tuang dia, untuk ibadat dia, untuk ilmu. Tuang dia tengok hamba ni rajin mengaji, rajin. Akhirnya tuannya merdekakan dia. Besar pahala tuang dia merdeka. Lalu Atok bin Abi Rabah mengambil kesempatan untuk terus mengaji di Masjidil Haram. Tuan-tuan 20 tahun dia duduk dalam masjid mengaji sampai pandai. Orang beriman dia tenang duduk kat masjid, tenang, relax. Umpama orang beriman duduk di masjid, umpama ikan duduk dalam air. Ada ikan kelepor duduk dalam air, relax. Tapi kalau orang munafik duduk dalam masjid macam burung duduk dalam sangkar, bergeletah. Orang sini sebut bergeletah. Nak keluar je sebab munafik. Mungkin Atok bin Abi Rabah boleh duduk lama dalam masjid sebab dia benar-benar tenang duduk masjid. Dengar imam mengaji, dia tenang. Dengar ustaz-ustaz mengajar, tenang. Tak rasa nak keluar duduk. Dia boleh tidur dalam masjid 20 tahun, tuan-tuan. Kita nak duduk 20 minit bergetah. Sebab apa macam kita sebut tadi lah. Orang beriman, dia dalam masjid, umpama ikan dalam air, tenang. Nak ke mana? Dah rumah Allah. Nak ke mana lagi? Dah rumah Allah dah ni. Macam kita duduk istana raja, nak duduk ke mana? Duduk lah. Kita rasa gah, hebat. Apatah lagi ini istana Allah atau muka bumi, tempat yang paling Allah suka. Ahabbul audhi ilallahi ta'ala masajiduha. Bumi yang paling Allah suka, masjid. Kita suka duduk lama. Kalau ustaz nak kuliah, berjam kuliah, sebab kita seronok duduk sini. Seronok. Yang makan pun sini pun tak apa, seronok. Tapi kalau orang munafik, macam burung duduk dalam sangkar. Nak keluar je dia. Bila boleh bebas, bila boleh bebas. Biar sangkar mah pun, nak keluar. Itu pun umpamaan. Menjelaskan ada dua kategori manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diangkat darjat dan kedudukannya, yang menjadi kewajiban kita untuk menempatkan diri kita di kalangan mereka, iaitu orang-orang yang disebut oleh Allah diangkat darjat, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang meyakini dengan segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan sunnahnya yang sebenar,
maka mereka lah yang sebenar-benar beriman kepada Allah. Dan golongan yang kedua namanya ialah orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Mereka yang disebut oleh Allah dalam surah Fatih ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, bahawasanya yang benar-benar takutkan Allah di kalangan hamba-Nya para alim ulama. Sejarah Islam telah menunjukkan kepada kita betapa peranan para alim ulama dalam dunia Islam, khususnya selepas kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam terus teguh supaya semua manusia mengetahui Islam bukan agama Muhammad tapi agama Allah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan asas-asas, kaedah-kaedah utama yang menjadikan Islam akan terus berkembang dan tinggi serta agung. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam akan terus tinggi dan tidak ada yang mengatasi ketinggiannya. Ya, kalau sekiranya hanyalah watak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja wujud, maka Islam tidak akan tinggi. Tetapi Nabi meninggalkan pewaris-pewarisnya. Kerana itu waktu mana Allah Ta'ala mengingatkan sekalian orang beriman dalam surah Ali Imran bahawa Muhammad itu cuma rasul yang mengikuti proses sunnatullah yang biasa, datang dan pergi. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul yang datang dan pergi. Apakah sekiranya Muhammad itu mati atau terbunuh, kamu akan berpaling dari agama ini? Allah menjelaskan bagaimana Islam ialah agama Allah yang akan berterusan. Namun tuan-tuan sekalian, kita nak tahu siapa yang menguatkan Islam sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri beritahu siapa mereka. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, innamal ulama'u warathatul anbiya. Fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma. Man akhazahu akhadha bihadhin wafirin. Sesungguhnya ulama itu pewaris nabi-nabi. Nabi tak kata ulama itu pewaris aku. Bahkan Nabi kata ulama ini dia waris semua nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Sesungguhnya para nabi alaihi wassalatu wassalam tak tinggal duit, tidak tinggal dinar, tidak tinggal dirham, tak tinggal emas, tak tinggal perak, tapi tinggal ilmu. Siapa yang memperoleh ilmu, dia mendapat keuntungan yang besar. Nabi sebut, lagi mana umat Islam memilih untuk menambah ilmu, maka Allah Ta'ala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dia dapat keuntungan yang besar. Dia dapat kekayaan yang sebenar. Satu hari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, waktu mana Rasulullah wafat usianya 13 tahun, remaja, tingkatan satu, tetapi Allah Ta'ala melimpahkan dia dengan ilmu yang banyak. Antara sebabnya, dia cerita sebab dia kata, aku berkata dengan geng-geng yang sebaya dengan aku, jom kita pergi ke Masjid Nabi, di sana ada pembahagian pusaka Rasulullah SAW. Ada orang bagi pusaka Nabi. Berebut. Ikut Abdullah bin Abbas. Dia ingat duit. Dia ingat dapat mangkuk ke, baju ke, jubah ke. Ya, yang melekat pada tubuh badan Nabi SAW mulia. Sampai ke Masjid Nabawi Syarif, tak ada. Cuma ada halaqah-halaqah ilmu. Kata Abdullah bin Abbas, inilah dia pusaka Nabi SAW. Ini pusaka Nabi SAW. Kerana itu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tuan-tuan sekalian, mengambil peluang itu sehingga dia menjadi sahabat yang paling alim. Dia alim pertama kerana berkat doa Nabi SAW, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah kepahaman agama kepadanya dan ajarkannya tafsir Quran. Takwil, kata ulama, tafsir Quran.
Dia reti tafsir Quran. Sebab ilmu paling tinggi tafsir Quran. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam Ali Imran, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah beri hikmah pada siapa yang dikehendaki. Siapa yang mendapat hikmah, dia mendapat keuntungan besar. Kata Ibn Abbas, hikmah ialah Al-Quran dan penafsirannya. Sebab ini sumber ilmu paling tinggi sekali. Nombor satu. Mukjizat. Nombor satu. Cuma orang Islam yang akhir zaman letak di nombor 20. Nombor satu soal khabar. Atau letak yang baru Facebook nombor satu. Atau letak yang baru pula viral nombor satu. Viral. Oh, nak percaya habis viral. Baik bak makan, bak minum, bak apa percaya. Polis pun percaya. Habis orang percaya. Quran tolak. Quran tolak ke tepi. Walhal Quran sumber wahyu mukjizat agung berkekalan sampai hari kiamat. Allah mengagungkan umat ini dengan Quran. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihil akharin. Allah dengan Quran ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, angkat kaum-kaum yang berpegang dengan Quran. Dan dengan sebab Quran ini juga Allah jatuhkan kaum-kaum yang menolak Al-Quran. Sebab itu bila kita cerita zaman sahabat Nabi, kita sebut golongan jilul Quran, generasi Quran. Ahli Quran disebut sebagai ahlullah wa khasiyatuhu, keluarga Allah. Allah Ta'ala ada keluarga, tapi bukan cerita adik-beradik, bukan cerita dekat. Siapa ahlul Quran? Mereka ialah yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ialah setiap hari duk baca Quran, setiap hari mentadabur Al-Quran, mengerti dan memahami Al-Quran. Inilah yang Allah Ta'ala berikan kemulaan ini kepada para alim ulama. Sebab itu tuan-tuan sekalian, saya sebut tadi dalam sejarah Islam, Allah tunjuk ulama-ulama yang datang dan terus datang mempertahankan Islam, mempertahankan sunnah Nabi SAW. Walaupun dia terdedah dengan kecaman, maki hamun, walaupun dia terdedah dengan golongan yang menghina dia, merendah-rendahkannya, dia tak berhenti. Sebab mereka mengambil roh para alim ulama yang terdahulu, yang terus berani mempertahankan agama Allah, yang terus bersungguh-sungguh menyebarkan agama Allah, yang terus sungguh-sungguh menanamkan kecintaan untuk cinta pada agama Allah Subhanahu Wa Taala.